Hello, selamat pagi saudara-saudara. Ini ABC Heater live dari London. Selamat datang di website saya di batakworldwide.com. www.batakworldwide.com. Silakan kunjungi website saya dan silakan share buat teman-teman lainnya. Juga saya punya page di Facebook yang bernama batakworldwide.com dan visit kunjungi YouTube saya di ABC Hite channel di YouTube. So inbox me deh, add me on your Google account so we can be friends, you can see all my updates. So yeah, apa kabar semuanya? Sudah lama kita tidak berbincang-bincang. Di sini kita sehat-sehat saja, hanya kejadian yang di Manchester semalam bikin shock semua orang ya. Di sana ada 19 orang katanya meninggal, terus ada 50 orang terluka, dan ada seorang anak gadis cantik yang sangat manis tidak dapat ditemukan. Ya, keluarganya mencari-cari juga. Saya lihat juga Indonesian Embassy sedang mereka mengirimkan 2 personel ke sana untuk mengecek apakah ada warga negara Indonesia di sana. Di semua dicek, seluruh hospital, seluruh rumah sakit yang ada di Manchester. So, saudara sangat trauma ya. Ini adalah kejadian yang paling besar yang terjadi di Manchester, kata Prime Minister Theresa May. Jadi buat saudara-saudara, jangan pergi tempat-tempat ramai lah ya. So, jaga diri baik-baik, nggak usah perlu ke tempat ramai-ramai. So,